Okay guys, kita nak tengok A35 eh. Ha, A35. I've not seen a A35. So jom kita tengok A35 yang ni. Ha, ini warna favorite saya lah. Recik ni. Tengok belakang eh. Okey, pada korang yang tak nak power sangat, A35 dah cukup lah. Okey, A35 dah cukup. Ha. Tengok bawah dia. Ini A35 eh. Ha. Bawah dia ada diffuser nampak. Oh, itu dia. Nampak diffuser. Dalam polish black eh. Okey, lampu dia memang cantik. Dia ambil dari mana? Dia ambil daripada Toyota Caldina tau. Dia copy Toyota Caldina. Yang ni ada satu spoiler yang kecil eh di atas. Okey, biasa tak ada, saya tak pernah nampak yang ada spoiler kat atas tu. So ini lain sikit. Dia ada macam topi tau, spoiler kat topi. Okey, dia ada moonroof. Boleh nampak dia ada moonroof. Okey, dari depan body kit dia tak banyak. Yang ni lebih apa ni? Lebih sopan sikit. Tengok dari depan. Dia ada grill AMG. Okey, tapi dekat bawah dia ada lip sikit je. Sikit je dia punya lip. Ha, dia bukan macam A45. Dia ada wing kat tepi tu kan. Ha, yang ni tak ada. Okey, so AMG A35. Dari sebelah sini apa dia tulis? Dia tulis turbo 4MATIC. Ha, turbo 4MATIC. Dia guna tayar apa? Kita nak tengok. Ha, ini kereta performance, kita nak tengok tayar apa yang dia pakai. Rims AMG eh. Rims AMG. Okey, saya zoom out sikit. Ha, rims AMG. Dia pakai tayar Dunlop Sport Max GT. Okey, apakah saiz tayar? 235/40R18 eh. AMG punya caliper nampak. Ui, caliper AMG. Di belakang adakah saiz dia lain daripada yang depan? Macam BMW. Ini tayar 2020 eh. This is a 2020 tires. Okey, 235/40R18. So Mercedes biasa depan belakang sama aje. Okey, hanya BMW lah. Tengok dia punya apa ni? Door handles. Door handle dia setengah chrome, setengah body color. Dia punya sini tak nampak ada blind spot ke? Tak tahu. Okey. Ini dia pintu. Pintu dia okey je. Yang ni soft PU, rasa soft PU. Yang ni Alcantara lah. Okey, saya buka lampu. Yang ni Alcantara. Butang-butang dia, dia ada chrome setting, chrome door handles. And then dia punya door handle lah. Ha? Datang dengan sound system apa? Ha, tengok. Ini logo apa saya tak tahu. Ada yang kata Burmeister, saya tak tahu sama ada ni Burmeister atau tidak. Ini dia punya AMG punya door seal, right? Seat dia sama je. Seat dia lebih kurang sama dengan A250 eh. Seat looks about the same as the A250. Ini pemandangan dalam. Nampak? Ui, cantik ni. Okay, very nice. Steering is the AMG steering. And then you get your turbine aircon vents. Jom kita masuk dalam. Okay, ini steering AMG eh. Lewis Hamilton pakai steering macam ni juga. Okay. Paddle shifter. Dia ada either aluminium ataupun titanium lah. Dia punya rasa sejuk eh. Okay, you get paddle shifters here. Dia punya gear. Ini paddle shift, gear shifter dia. Okay. So, ini dia punya. Saya paling suka lah. My favorite things about this car, only two. One is the turbine aircon aircon vent. The other one is this screen. Okey, saya kalau beli kereta ni, saya beli kereta ni sebab dia punya screen saja.
screen Mercedes memang cantik. Okey. Ini dia punya butang-butang. Okey. Lebih baik, more solid than the A250 and A200 lah. This particular unit. Alright. So this part you get all piano black lah. Semua piano black. USB-C cup holders, your MBUX, and then this part to rest your pump. Kita boleh buka, ada USB-C lagi satu kat dalam eh. Okay, so itu saja dia punya dekat konsol tengah ni. Ada setting chrome, soft touch lah. Soft touch. Kereta ni datang dari mana ni? Datang dari Eropah boy. Nampak? This from Germany lah. Daripada Germany. Okay, EU punya logo ada. So ini sebelah pintu kiri. Okay, dan ini seatbelt warna merah. Jangan main-main ni. Okay, dia ada panoramic roof. Bukan sunroof, moonroof. Nampak? Dia buka hampir tiga suku kereta lah. Almost to the back. So it's a panoramic moonroof. Okay, dia punya seat pun bucket seat. Ini dia punya rear view mirror. Hello guys, saya tunjuk jari, anda tahu apa hal. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan follow eh. Ini dia punya vinyl. Okay, sebelah sini pun ada mirror. Kereta ni dah tak ada bateri, so dia punya lampu tak ada. Dia ada wireless eh, wireless mic. Okay, so it's very nice. Dekat sini ada Burmeister punya Critters. Dekat depan mungkin ada sound system juga. Tak tahu apa ke benda kat depan tu. So jom kita tengok belakang pula. Okey, boleh nampak pintu belakang ni memang cantik. Dia punya belakang pun sama dengan depan. Okey, Alcantara ada stitching warna merah eh. Di belakang, si belakang pun ada stitching warna merah, si belakang warna merah. Memang cantik lah. Memang merecek. Okey, kita dah masuk ke dalam. Seat dia boleh tengok kat depan eh, macam ni je. Sebab dia bucket seat. Okey, so susah sikit dekat depan ada jaring. So ini dia punya aircon vent. Dekat belakang dia tak nampak turbine eh. Dekat bawah ni ada dua USB-C. There's two USB-C here. And then saya bagi harga kereta eh. Ini spek kereta ni ialah Mercedes-Benz A35 2.0 premium tambah package. Tahun 2019, harga RM336 saja. Okay. So kita tengok. So ini keliling kereta. Seatbelt merah. Stitching warna merah. Ada Alcantara. Ini dia punya center console. Mana dia punya cup holder? Nampak? Tang! Jangan main-main ni. Okay, cantik. Ini belakang dia. Belakang dia. Keras, keras. So, dia ada lekukan. Boleh letak payung lah. Okay. Permenangan depan pula macam mana? Steering AMG memang menang lah. Menang. Okay. Bergaya lah kereta ni. So pada kawan-kawan yang nak kereta yang tak begitu power tapi agak seksi, tak payah power yang lebih, bawa agak-agak saja tapi tak nak bawa kereta A200 ataupun A250, boleh beli A35 eh. So dekat tepi ni pun ada tweeter lagi sebiji. Okay, speaker kat bawah, tweeter kat sini. So memang cun lah. Memang cun. Okay, saya tak dapat buka boot lah sebab dekat belakang ada cermin. So itu saja, jangan lupa like, share, subscribe. Dekat sini ada lampu sebiji. Ini ada hook boy. Tapau hook. Lampu kat sini tapi tak ada bateri. Jangan-jangan nanti bateri habis, kering. Cantik eh, agak cantik dengan dia punya panoramic sunroof. So itu saja, jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa lagi. Bye bye.